Yeah. Coach, before this, coach pernah berlatih world class punya player macam Thomas Muller, David Alaba dan Toni Kroos. Mungkin coach ada pasang niat tak untuk melahirkan pemain daripada negeri Perak ni untuk menjadi pemain yang macam coach dah latih world class player ni? Ini adalah satu impian kepada bukan saya sahaja, tetapi saya fikir semua jurulatih pun mempunyai impian itulah. Tetapi paling penting adalah pemain-pemain sebelum mereka datang kepada kita, mereka mesti mempunyai etika kerja, mesti mereka ada all seperti moral ethics, discipline. Kerana perkara-perkara ini lebih penting daripada talent. Ya, kalau you ada talent saja, tidak ada perkara-perkara yang saya sebut seperti moral values, work ethics, no self discipline, you tidak akan maju. Ya. Untuk membuat seorang pemain itu handal, itu tugas saya dan saya tahu saya boleh buat mereka. Jikalau saya dapat masa yang saya boleh dapat. Kalau sangat singkat ni, memang masa yang singkat ni susah. Kerana untuk membentuk seseorang pemain ni adalah a process. Makan masa. Ya, makan masa. Ya.